Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yo, teman-teman, skuy, kembali lagi ke channel ini, teman-teman. Saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk tidak lupa subscribe, like, share, sama komen, teman-teman. Sejahat-jahatnya dah, gak apa-apa, teman-teman. Sebelum dimulai videonya, saya akan menunggu teman-teman untuk mensubscribe channel ini, teman-teman. Channel yang namanya suka gonta-ganti ya, teman-teman, karena sulit untuk dicari, teman-teman. Sekarang saya akan tetapkan bahwa channel ini akan menjadi channel yang bernama Jang Empi CH, teman-teman, karena nama itu sangat gampang dicari di YouTube, ya Allah. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus punya dua aplikasi, yaitu Pixel Lab sama KineMaster, teman-teman. Pertama, kita buka dulu Pixel Lab kita, teman-teman. Oke. Yang pertama itu kita atur dulu gambarnya. Kita atur dulu ukurannya, teman-teman. Duh, cepet banget. Oke, teman-teman, setelah itu kita ganti teksnya menjadi nama channel kita, teman-teman. Terserah teman-teman mau isi teksnya dengan apa, terserah teman-teman ya. Di sini saya akan menuliskan Jang Empi, teman-teman. Jang Empi ini saya terinspirasi oleh saudara saya dan orang tua saya yang selalu memanggil saya dengan nama ini ketika waktu saya muda, teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa ganti fonts daripada teks yang telah teman-teman buat. Jadi fontsnya nanti saya sertakan di deskripsi, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal download, teman-teman ikuti aja caranya tuh. Seperti itu, teman-teman. Setelah itu kita pilih fontsnya, teman-teman. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Lihat, berbeda dengan yang tadi, teman-teman, yang polos jadi gemuk berisi, teman-teman. Oke, setelah itu kita copy saja, kita duplikat teksnya, teman-teman, terus kita atur ke tengah, teman-teman. Semuanya kita atur ke tengah, teman-teman ya. Posisinya kita diketengahin dulu ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman kasih jarak antara teks yang pertama dan stack yang telah teman-teman duplikat ya, teman-teman. Teman-teman bisa mengkasih jarak. Nah, yang teks kedua ini diganti dengan apapun itu teks yang bisa dikatakan kita menjadi teks yang bisa dispasi, teman-teman. Seperti saya tuliskan di sini CH. CH itu adalah singkatan dari channel, teman-teman. Nah, di sini kayaknya ukurannya kurang besar, teman-teman. Gak enak kalau dilihat, makanya saya besarkan lagi, teman-teman. Begitu juga dengan teks yang pertama ya, teman-teman. Kita posisikan dulu, teman-teman. Oke, ini ada notifikasi. Setelah itu kita ya seperti biasa, lihat teman-teman. Kita aturkan, kita dekatkan agar menjadi satu, tapi ada jarak di antaranya, teman-teman. Ada jarak di antara kita. Oke, siap, teman-teman. Habis itu teman-teman bisa menggunakan transparan, teman-teman. Backgroundnya teman-teman ganti transparan, teman-teman. Setelah teman-teman ganti menjadi transparan, teman-teman langsung aja yang namanya ya, ganti ya, teman-teman, itu teks yang telah teman-teman duplikat menjadi warna yang berbeda, teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa format image-nya menjadi PNG dan kualitinya ultra. Setelah itu teman-teman save dan kita langsung ke KineMaster-nya, teman-teman. Oke, kita udah masuk KineMaster, langsung aja kita buat project baru. Pilih yang 16 banding 9, teman-teman. Oh, langsung aja skuy, kita masukin yang namanya itu ini ya, teman-teman. Efek. Di sini saya akan menyertakan juga link downloadnya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja ini videonya, teman-teman. Gampang banget bikinnya, teman-teman, yo. Tapi ya bisa dilihat dulu tuh, saya review dulu. Nah, oh, nggak di review, teman-teman, langsung aja kita masukkan media Pixel Lab. Oh, yang tadi, teman-teman, teks yang telah kita buat di Pixel Lab, teman-teman, kita masukkan aja langsung, teman-teman, di KineMaster ini, teman-teman. Kita atur ukurannya, teman-teman. Kalau kebesaran ya dikecilin, teman-teman.
jangan besar-besar amat teman-teman. Oke, habis itu kita masukkan efeknya teman-teman. Efeknya langsung kita masukkan. Nah, di sini horror efeknya kita masukkan teman-teman. Kita langsung speed screen full aja teman-teman. Habis itu kita blending ke screen teman-teman ya, agar menjadi seperti itu. Oke, setelah teman-teman lihat, oke seperti itu jadinya teman-teman. Nah, apa enggak mantap teman-teman intronya teman-teman. Teman-teman bisa langsung sesuaikan saja di mana teman-teman akan menghentikan atau menghilangkan teks yang udah teman-teman buat. Oke, jadi di sini saya sedang mengira-ngira di mana saya akan menghilangkan teksnya teman-teman. Di sini saya kayaknya kurang kecil teksnya. Saya kecilkan lagi teman-teman. Tuh efeknya. Seperti itu ya teman-teman. Saya kira ini pas. Oke, setelah itu kita potong teman-teman karena sudah ada di dalam efeknya. Biarkan efeknya berjalan seperti sedia kalanya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa tekan di media di gambarnya itu teman-teman. Terus teman-teman bisa klik itu. Pilih yang ketiga teman-teman, capture frame and insert to right of clip teman-teman. Skuy langsung. Nah, di sini nanti hitamnya kita akan buat ending. Ending efek yang akan kita buat versi channel. Bersama-sama.